Salam itu adalah bukan Tuhan baru. Bang, bentar dulu kupotong, Bang. Itu ada Taipik katanya yang ngunyah mic-nya ditutup. Yang ngunyah Bang Juma tahu. Orang Bang Juma mau ngomong. Lanjut, Bang. Maaf, maaf. Saya lagi ngunyah kerikil. Jadi gini. Tuhan pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Makanya di dalam Al-Quran itu Tuhan menyatakan dirinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam itu cuma satu. Dan kami pun tidak akan mau mempertuhankan ketika ada sembahan yang baru yang diajarkan oleh orang lain yang kemudian tidak secara umum menyatakan akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Abraham, Ishak, dan Yakub dan seterusnya. Jadi Tuhan itu cuma satu, enggak ada dua. Laisa kamitslihi syai, itulah Tuhan pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluknya. Seperti itu, Bang. Oke, Bang. Jadi saya yang bertanya Allah ya, Islam, pernah, Allah Yahudi. Yang benar itu ilah. Ya, silakan. Jadi Allah Islam itu sama enggak dengan Allahnya Yahudi itu? Kan penyebutannya Elohim itu. Ya, sama, Bang. Beda penyebutan tapi hakikatnya sama. Sama ketika di Inggris disebut banana, di Indonesia disebut pisang. Tapi pada prinsipnya sama. Sama-sama pisang. Makin gitu. Berarti Islam dengan Yahudi satu tujuan dong? Satu tujuan. Islam dan Yahudi itu satu tujuan. Tujuan yaitu mentauhidkan pencipta langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain pencipta langit dan bumi yang datang kepada para nabi. Itu iman kami terhadap Tuhan itu sama. Makanya orang Yahudi ketika mereka tidak menemukan tempat ibadah sinagoge, kemudian mereka mau mendirikan tevila atau sholat, mereka mampir ke masjid atau di musholla. Karena menurut pandangan mereka, Tuhan kita sama. Apalagi ada mandat, ada pernyataan Tuhan di dalam Kejadian 17 nomor 7. Aku mengangkat perjanjian kekalku bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu, Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Dan itu makanya di dalam Islam, orang-orang kafir Quraisy sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus menjadi nabi, ketika mereka ditanya, siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab Allah. Kenapa mereka mengatakan Allah? Karena memang Tuhan sudah mengatakan, wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itu perjanjian Tuhan kepada Bani Israel bahwa aku Tuhan akan menjadi sembahan keturunan Abraham. Jadi tidak bisa diganggu gugat tuh. Karena Tuhan yang mengangkat perjanjian itu. Baca Kejadian 17 nomor 7. Silakan. Tapi kalau secara dogma Islam dengan Yahudi ini dogmanya berbeda kan, Bang? Karena dalam cara tata beribadah, secara struktur kelembagaan, apa namanya, konstitusi mahkamah agama mereka, wah, Yahudi dengan agama Islam kan dari segi struktur dogmanya itu selit beda, Bang. Tapi tadi Abang bilang Allahnya sama satu, berarti tapi penyebutannya Israel Elohim itu sama dengan Allah ya? Iya, jadi gini, kalau kita berbicara mengenai Elohim itu kan bentuk jamak Tuhan. Tuhan artinya secara umum Tuhan sembahan itu kan masih banyak. Tapi ketika orang Yahudi menyebut Elohim itu selalu merujuk kepada pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard, yang mereka sebut Hashem atau mereka sebut Yotefafe, dan itu disebut Islam, di dalam Islam disebut Allah Azza wa Jalla atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, kalau ketika saudara mengatakan secara organisasi mereka punya konsep berbeda, betul. Kenapa?
ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, syariat Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam itu dikhususkan kepada Bani Israel dan Tuhan menyesuaikan dengan keadaan manusia pada zamannya. Sedangkan Islam datang membawa ketetapan baru itu bukan hanya untuk satu kelompok tetapi untuk seluruh umat manusia. Litubayyana linnas. Hukum Tuhan hanya berlaku kepada Bani Israel yang datang kepada Bani Nabi Musa, sedangkan hukum yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah hukum yang berlaku kepada seluruh umat manusia, termasuk untuk Bani Israel dan termasuk untuk orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Kristen, ateis, Hindu, Buddha, seperti itu. Silakan. Nah di dalam ini, jadi berarti ini menjadi satu pertanyaan buat saya. Nah, di dalam Yahudi mereka kan masih memakai 10 hukum Taurat itu. Nah, di dalamnya berarti ada hari Sabat. Sabat itu berarti Sabtu. Nah, kalau tadi Abang bilang sama secara mungkin keilahannya itu Allah, berarti secara hukum Taurat berarti ada berbeda ya, Bang. Karena kan kalau di Abang kan dogma beribadahnya kan Jumat. Kalau di apa namanya Yahudi, ya Sabat itu berarti Sabtu, Bang. Iya, betul. Jadi itu apa? Gimana itu? Iya, baik. Jadi gini, saya tidak ingin kemudian melakukan pembenaran. Tetapi sekali lagi saya katakan, hukum yang datang kepada Bani Israel itu hanya mengikat Bani Israel. Berarti cakupan hukumnya internal mereka. Dan karena setelahnya ada hukum yang berlaku, maka hukum itu gugur dengan sendirinya. Maka yang berlaku sekarang ini adalah hukum yang baru. Apa itu perintah untuk menjalankan sholat Jumat, dan setelah melakukannya maka manusia diperintahkan untuk bertebaran mencari kehidupan duniawinya. Sedangkan ketika hukum Taurat itu berlaku kepada Bani Israel dari pukul 6 sore hari Jumat sampai besok pukul 6 malam Minggu, itu orang Yahudi tidak boleh melakukan apapun. Mereka harus mengkuduskan, benar-benar mengkuduskan. Mereka tidak boleh melakukan aktivitas keduniawian. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah Tuhan itu tidak maha tahu kalau itu adalah hukum yang harus diberlakukan kepada seluruh umat manusia, maka posisinya adalah setiap hari Sabtu dunia ini akan beku. Setiap hari Sabtu perbankan tutup. Tidak boleh ada kegiatan-kegiatan ekonomi. Tidak boleh ada kegiatan politik. Tidak boleh ada kegiatan sosial. Semua harus tunduk kepada hukum Tuhan. Hari Sabat seluruh dunia berlaku, maka pada saat hari Sabat 4 kali dalam sebulan dunia itu beku. Tidak ada kehidupan selain hanya ibadah saja. Kalau ini diberlakukan kepada seluruh umat manusia, maka konsekuensinya adalah manusia akan mengalami kendala di dalam menjalankan perintah Tuhan untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Oleh karena itulah kemudian hukum itu hanya berlaku kepada Bani Israel dan hanya pada masanya. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya yang barusan mengatakan itu dan juga di dalam Kejadian 49 nomor 10 Tuhan mengatakan tongkat kerajaan. Bang Charlie diam dulu, ini Bang Suma lagi menjawab. Gua gigit kupingmu ngomong-ngomong dulu, diam dulu kau. Tongkat kerajaan Yehuda dan pemerintahan tidak akan berpindah darinya sebelum yang berhak itu datang untuk menyatakan hukum-hukum Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa. Anda boleh baca dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22, 23, 24 apa yang diterangkan di sana, bahwa akan ada nabi yang sama seperti Musa, yang diutus sama seperti Musa, melakukan mujizat-mujizat sama seperti Musa, lalu kemudian tugasnya adalah menyampaikan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia, dan barang siapa yang tidak mengikuti hukum itu maka akan dibasmi dari umatnya. Itu yang jelas tuh. Sehingga Yesus pun mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi untuk saat ini kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, penginsapan dunia akan penginsap keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Itu jelas tuh. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, kata Yesus, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ada ajaran yang Yesus mau ajarkan, tapi karena Bani Israel belum sanggup menanggung pada masa itu, maka dia harus menunggu waktu di mana mereka sanggup untuk menanggungnya,
Maka apa yang diterangkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 14 ayat 15-16, wahai Bani Israel, wahai ahli kitab, telah datang kepada kamu Nabi kami, utusan kami, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk membimbing kamu kepada jalan keselamatan. Itu jelas tuh dalam surah Al-Ma'idah. Maka dengarkanlah dan ikutilah dia, karena pada kitab yang diajarkan itu membimbing kepada cahaya dan mengeluarkan manusia dalam gelap gulita. Oke ya, jelas itu ya saudaraku ya. Jadi jelas ketika hukum Taurat mengatakan kuduskanlah hari sabat, itu hanya berlaku sebelum kemudian Nabi Iya. Itu Charlie diturunin dulu aja tuh, berisik dia ini. Buka mic dulu dobel-dobel. Pasti kan. Enggak kasihan Bang Joman yang ngomong aja ini. Turunin aja, lanjut. Ya. Oke. Jadi ketika kemudian datang pengajaran ya tentang hari sabat yang harus dikuduskan, ingat saudaraku, ingat perintah itu jelas, kuduskan hari sabat. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Mengobati orang pada hari sabat, murid-muridnya memetik gandum pada hari sabat. Yesus sudah memberikan indikasi pembatalan tentang kudusnya hari sabat itu. Nah, lalu kemudian ketika datang perintah, di mana perintah itu litubayyana linnasi, untuk seluruh umat manusia, maka sejatinya hukum ini harus relevan, harus sesuai, harus selaras dengan keadaan seluruh umat manusia dimanapun berada. Dimanapun berada. Maka itulah solusinya Islam. Sedunia orang melakukan sholat Jumat tidak akan mengganggu perekonomian, tidak akan mengganggu kemudian politik, tidak akan mengganggu kemudian ketatan hidup bernegara, berbangsa dan negara. Tidak mengganggu sekolah, tidak mengganggu kampus, tidak mengganggu rumah sakit, tidak mengganggu pelayanan, dan seterusnya. Tapi ketika hari sabat yang diberlakukan kepada seluruh umat manusia sampai hari ini, maka hari Sabtu tidak ada kegiatan rumah sakit, hari Sabtu tidak ada kegiatan sekolah, hari Sabtu tidak ada kegiatan kampus, tidak ada kegiatan negara, tidak ada. Itu hilang semua. Semua kembali ke rumah masing-masing, masuk ke dalam kamar, hanya berzikir, beribadah kepada Tuhan. Apakah itu bisa digunakan sebagai hukum untuk seluruh umat manusia? Tidak bisa. Harus ada hukum yang relevan, yang sifatnya menyeluruh, litubayyana linnas, dan itu hanya ditemukan di dalam ajaran agama Islam. Silakan. Oke, baik, baik. Memang kalau kita lihat ya secara keagamaan, memang itulah tadi saya bertanya itu, karena kalau di Yahudi kan memang mereka tidak menganggap bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka menganggap Yesus itu adalah utusan. Makanya kalau saya lihat dari segi keimanan itu hampir mirip lah dengan apa namanya Islam ini. Tapi tadi Bang Suma bilang sama sebenarnya, cuma penyebutannya aja ya, dalam penyebutan itu bahasa itu dia, dialek dari Yahudi. Berarti sebenarnya apakah Yahudi ini bisa dikatakan Islam atau bagaimana ini Bang Suma? Baik. Jadi ketika datang ketetapan kepada Bani Israel, di dalam Al-Quranul Karim diterangkan sekali lagi ya, gak apa-apa saya menyerempet ke Al-Quran ya Bang, supaya kita belajar sama-sama ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan begini, Tuhan mengangkat perjanjian kepada ke-12 suku Bani Israel. Nah, mereka yang taat kepada hukum-hukum yang datang kepada Allah, itu disebut mereka itu sebagai Muslim. Yahudi dan Nasrani atau Nasara, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah, lalu kemudian menjalankan perintah Allah, maka kemudian Al-Quran menjelaskan mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan di sisi Allah. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wassabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, kata Allah, mereka akan diberi keuntungan, mereka akan diberi ganjaran dari sisi Tuhan, lalu mereka akan tidak mendapatkan ketakutan dan mereka tidak pula bersedih hati. Artinya, orang-orang Yahudi pada masanya yang taat kepada Nabi Musa, yang taat kepada Yesus, mereka itu adalah Muslim.
Kenapa? Karena ada ketetapan Tuhan yang datang kepada mereka. Ketika mereka taat kepada ketetapan Tuhan, maka mereka disebut Muslim. Kenapa disebut Muslim? Karena mereka berserah diri, menyerahkan diri untuk tunduk dan patuh kepada ketetapan itu. Sama yang diceritakan oleh Paulus dalam Galatia 4 nomor 4. Yesus itu taat. Yesus itu takluk kepada hukum Taurat. Artinya dia taat, berarti Yesus ini Muslim. Karena dia melakukan perintah-perintah Tuhan dan tidak pernah melanggar perintah Tuhan. Dia Muslim. Nah, apa kebalikan dari Muslim? Yaitu orang yang menutup diri dari perintah Tuhan. Disebut kufur atau kafir. Kenapa disebut kafir? Karena mereka menutup diri. Ketika ada perintah Tuhan, jangan engkau makan babi, itu haram bagimu. Mereka menutup diri dari perintah itu. Ah, ini kan sudah halal. Itu kan tidak berlaku lagi. Sekarang sudah bebas kita. Karena sudah digenapi. Sudah dibatalkan di atas tiang salib. Makan babi. Itu adalah orang yang menutup diri dari hukum Tuhan. Dan membuka diri kepada hukum manusia. Seperti itu, saudaraku. Jadi ketika ditanya apakah mereka ini Muslim. Di antara mereka ada Muslim. Di antara mereka ada kafir. Mana pembuktiannya? Lihat di dalam Galatia 2 nomor 14. Orang-orang yang hidup secara... Orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Kenapa mereka tidak bersunat? Karena mereka menutup diri dari ketetapan Tuhan. Sedangkan Tuhan mengatakan sunat itu adalah perjanjian kekalnya. Dan Tuhan mengatakan dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dibunuh, dia harus dibasmi, dia harus dilenyapkan dari bangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu perintah Tuhan. Nah, jadi jelas, orang Yahudi ada yang Muslim. Siapa mereka? Yang taat pada perintah Tuhan, yang menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, dan Tuhan yang mengutus Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Yang menjadikan Yesus jalan, kebenaran, dan hidup, itulah Muslim. Silakan. Nggak bisa begitu, Bang Joma. Kan Paulus sudah mengatakan, kalau kau bersunat, Yesus tidak berguna bagimu. Iya. Itulah makanya bilang, orang yang membuka diri kepada perintah Tuhan, kepada perintah manusia dan membelakangi perintah Tuhannya disebut kufur, disebut kafir. Makanya Paulus pun mengatakan itu. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kan jelas. Silakan. Jadi begini, Bang. Oke lah, saya paham lah apa yang dijelaskan oleh Bang Suma ini secara mendetail. Oke. Berikut Menuma. Iya, ngomong aja, silakan. Apa mau disampaikan? Kalau ya, misalnya orang Kristen kalau disunat gimana? Yesus tidak berguna. Itu tadi kata Bang Andi. Karena Paulus yang ngomong. Nah, ya, kata Bang Andi. Panelson, terusin Panelson. Teruskan, teruskan itu aja. Gak apa, oke. Okay. Nah, kalau mau lanjut silakan. Gak apa-apa, saya harus mengikuti apa nama secara sistematis, jadi harus teratur lah. Sampai puas Anda bertanya ke Bang Juma, silakan. Ya, jadi begini, memang saya lihat memang secara historis apa yang disampaikan oleh Bang Suma ini ya sudah sangat jelas. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan, memang sampai sekarang ini karena mulai dari historis itu dalam penyebaran keagamaan ini kan sangat luas dan begitu besar sampai sekarang ini, termasuk yang kalau Yahudi ini memang di seluruh penjuru dunia ini kan cuma kebanyakan ada di Israel. Nah, sedangkan Kristen ini di seluruh penjuru dunia itu sudah ada di dalam semua negara ada. Dan Muslim juga seperti itu, seluruh penjuru dunia itu ada. Makanya persoalan ini yang saya bertanya, kenapa agama Yahudi ini kalau memang itu sama dengan Muslim, kenapa mereka tidak jadikan Muslim aja gitu? Karena kan sama. Dan kemudian kalau sebenarnya kalau Kristen ini, karena kalau memang ajaran dari Paulus, kenapa begitu disebarkan begitu luas di seluruh penjuru dunia ini dan tidak disekat atau dicakat oleh para penguasa atau petinggi-petinggi yang mungkin berkuasa untuk menghalangi itu? Makanya itu yang menjadi persoalan dalam hal penyebaran agama ini. Makanya jikalau itu sesat, sebenarnya harus jangan sampai disebarluaskan ajaran-ajaran yang dimana mungkin tidak masuk dengan akal pikiran manusia ini. Makanya ini yang saya herankan itu. Karena kalau agama Yahudi itu paling banyak ya di Israel itu. Ya, itu Yudaisme itu.
Sedangkan agamanya kurang, ya saya nggak tahu kalau di Indonesia itu ada atau tidak ya, atau mungkin di negara-negara lain. Tapi yang saya lihat ini Kristen dan Muslim itu ada di segala penjuru dunia ini, di negara manapun. Nah itu semua makan ya ada izinnya. Ya mungkin itu dulu. Oke, baik saudaraku. Ini adalah permasalahan yang sangat menarik yang saudara bawa. Kenapa Islam itu tersebar? Kenapa Kristen itu tersebar? Kenapa Yahudi itu tidak tersebar? Ini adalah satu materi yang sangat menarik. Saya bacakan satu data. Di dalam Ulangan 33 nomor 5 apa yang diterangkan di sana? Di data nomor 4-nya. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Suatu milik bagi jemaah Yakub. Jemaah Yakub. Artinya maksudnya apa? Keturunan Yakub. Musa memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Itu satu. Untuk jemaah Yakub. Kita bukan jemaah Yakub. Oke? Kedua. Di dalam Yeremia 31 nomor 31, inilah perjanjian baruku. Aku akan membuat perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Kita bukan. Apa perjanjian baru itu? Adalah hukum Taurat. Aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Yeremia 31 nomor 33. Yang ketiga. Di dalam Ulangan 6, saya bacakan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan yang diperintahnya, yang diperintahkannya, yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarkan hai orang Israel. Ingat? Maka dengarkan hai orang Israel. Ingat? Maka dengarkan hai orang Israel. Bukan dikatakan, maka dengarkanlah hai orang keturunan Adam. Tapi dikatakan, dengarkanlah hai orang Israel. Lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu. Dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu. Di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sekali lagi, di data nomor 6-nya diulang. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah, Tuhan itu adalah Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengarkan, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya kepada mereka apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau juga engkau berbaring, engkau bangun, dan seterusnya. Harus juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada lenganmu, pada tanganmu, harus itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah bersumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang baik dan tidak kau dirikan itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah, ini perintah Tuhan hanya kepada keturunan Yakub. Maka tidak ada kewajiban orang Yahudi untuk mengajarkan agama mereka kepada non-Yakub. Itu jawabannya. Kenapa orang Yahudi tidak mengajarkan Torah kepada non-Yahudi? Nah, Kristen kenapa banyak? Karena ada nubuat, ada perintah yang kemudian mengajar, beritakanlah Injil kepada makhluk. Kekurangannya ketika diperintahkan kepada makhluk, kenapa hanya kepada manusia? Harusnya semua hewan makhluk ini juga dikristenkan, dibuatkan gereja untuk makhluk-makhluk dari binatang dan tumbuhan. Itu yang ketiga. Islam kenapa banyak? Karena perintahnya di dalam Al-Quran Surah Asyura ayat 52, Al-Quran itu diutus oleh Allah, disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk supaya Rasulullah membimbing seluruh umat manusia. Sama di dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 44. Itu, jelas itu. Litubayyana linnasi ma nuzila alaihi wa la'allahum yatafakkarun. Apa yang diturunkan kepadamu, yaitu zikr Al-Quran, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, agar manusia itu memikirkan. Itu jelas itu. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah Islam agama independen. Tidak mengambil kitabnya orang Yahudi nempel di Al-Quran. Lalu tas dikatakan perjanjian baru atau perjanjian lama. Lalu Al-Quran dikatakan perjanjian terakhir. Tidak seperti itu.
Kalau Al-Quran, kalau Al-Quran ini bukan firman Tuhan, tetapi adalah buku yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan terhadap kitabnya orang Yahudi, perjanjian lama, perjanjian baru, maka Al-Quran bisa jadi dikatakan sebagai perjanjian terakhir. Lalu ditempelkan perjanjian lama, lalu ditempelkan perjanjian baru, lalu ditempelkan Al-Quran. Ada tiga kitab nantinya di situ. Tapi Al-Quran ini adalah kitab independen yang berasal dari Allah, yang menerangkan tentang kejadian masa lalu, masa di mana dia diwahyukan, dan masa yang akan datang. Itu Al-Quran. Nah, permasalahannya sekali lagi saya katakan adalah orang-orang Kristen ini yang mengaku berasal dari Yahudi, sementara kitab Yahudi hanya untuk orang Yahudi. Kenapa kemudian ada Kristen yang membawa-bawa kitabnya orang Yahudi kepada non-Yahudi? Padahal itu hanya untuk Yahudi saja. Ini penyakit, ini masalah. Ini masalah. Kalau Islam disebarkan, memang perintahnya untuk seluruh umat manusia. Kalau Kristen disebarkan, memang ada data Matius 28 nomor 19, Markus 16, 16 dan seterusnya. Memerintahkan untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, Matius 8 dan seterusnya. Tetapi permasalahannya, Yesus mengaku, aku datang diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dan data yang saya bacakan tadi, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Lalu Kristen ini siapa? Kok mengajarkan menyembah kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel bahwa itu adalah jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan yang mengosongkan dirinya. Lalu kemudian mencari manusia, lalu kemudian mati sebagai tumbal di atas tiang salib, lalu kemudian dituhankan, setelah dia mati lalu dibangkitkan untuk dijadikan Tuhan. Ini konsep dari mana didapatkan? Nah itulah mengapa Kristen banyak, Islam juga banyak, Yahudi tidak banyak, dengan Yahudi hanya untuk Yahudi. Masalahnya, kenapa ngambil agama yang hanya untuk Yahudi, dijadikan sebagai dasar pijakan untuk mengajarkan kekristenan kepada seluruh umat manusia? Padahal agama Yahudi, ajaran Yahudi, ajaran Torah hanya untuk Bani Israel saja. Maka saya katakan, Kristen itu adalah agama baru yang diajarkan oleh orang Farisi, tidak diajarkan oleh para nabi. Demikian. Oke, baik. Terima kasih, Bang Suma. Ya, memang ya, apa yang dijelaskan Bang Suma itu merupakan satu apa namanya sejarah dari namanya bangsa Yahudi ini. Memang agama Yahudi ini tidak percaya dengan apa namanya Yesus ini sebagai Tuhan kalau di dalam ajaran apa Kristen. Nah, cuma di dalam Yahudi ini memegang yang namanya itu Pentateuch, itu adalah hukum Taurat itu. Hukum Taurat yang mereka pegang sampai sekarang. Tapi mereka sampai sekarang ini masih menunggu itu perjanjian Tuhan itu, perjanjian Allah itu, seorang Mesias. Mereka masih menunggu itu. Sedangkan kalau di dalam namanya kitab perjanjian baru itu sudah digenapi. Makanya kalau memang umat Yahudi ini kan dalam ajaran mereka, mereka menunggu janji Allah itu, seorang Mesias. Nah, kalau memang Mesias belum datang ke dalam dunia ini sesuai yang dijanjikan di dalam kitab Taurat itu, berarti Mesias itu sampai sekarang belum ada itu dalam agama Yahudi. Nah, kapankah itu apa namanya Mesias yang dinantikan oleh agama Yahudi ini? Ya, saya sebut agama Yudaisme ini karena mereka percaya janji-janji yang ada dalam Taurat itu. Mereka masih berpegang kepada hukum Taurat itu, jangan ada Allah lain, jangan apa namanya, jangan berdusta, jangan semualah di situ sudah menyangkut hukum Taurat. Makanya mereka menunggu itu sampai dunia ini, mereka tetap menunggu kedatangan Mesias. Sedangkan yang diyakini dan dipercayakan oleh Kristen, karena oleh rasul-rasul ya seperti Matius, Markus, Lukas, Thomas, itu mereka itu menyebarkan luas tentang ajaran Yesus itu. Nah, termaksud Paulus, makanya mereka percaya bahwa Yesuslah itu adalah Tuhan di dalam Matius 13 di sana, itu percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Makanya itu sampai sekarang ini kan bangsa Yahudi ini masih menunggu. Mereka lagi menunggu
kedatangan Mesias ini, karena Yesus waktu datang ke dalam dunia ini kan tidak lahir sebagai raja. Ya kan, di dalam Alkitab dia lahir itu di dalam kitab cuma di palungan, bahkan di dalam kandang juga. Makanya orang Yahudi tidak terima itu. Orang Yahudi tidak terima bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dijanjikan dalam kitab perjanjian lama, yaitu Pentateuch atau hukum Taurat itu. Itu yang menjadi salah satu polemik atau apa namanya fenomena polemik, atau mereka tidak bisa menerima itu. Tetapi bagi Kristen, apa yang dijelaskan dalam perjanjian baru itulah yang menjadi satu polemik bagi semua agama Kristen yang ada di dalam dunia ini. Ya, memang ada agama-agama yang lain ya, seperti Yehova, mereka itu menganggap bahwa Yesus itu utusan. Itu makanya kalau Bang Juma katakan tadi Muslim ini sama dengan Yahudi ini samalah dengan Muslim, berarti apakah Muslim juga menunggu Mesias atau bagaimana menurut Abang Suma? Oke, itu yang saya mau bertanya. Baik, pertanyaan yang sangat menarik ya. Mohon maaf saudara ya, saya lagi di gunung ini jadi saya banyak ngemil. Jadi gini, Al-Quran menerangkan, wa inda min ahlil kitab illa la yu'minanna bih, ya, jadi kepada mereka qablal mauti wa yawmal qiyamah yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebelum kematiannya, dan di hari kiamat Nabi Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Pertanyaannya, apakah umat Islam itu menunggu Mesias? Umat Islam enggak menunggu Mesias. Umat Islam tidak menunggu Mesias. Ya. Kenapa orang-orang Yahudi menunggu Mesias? Karena di dalam kitab mereka, Mesias itu akan menyelamatkan mereka. Kalau saya melihat, inilah yang saya terangkan tadi. Di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159. Dikatakan di sana, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun yang dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Maksudnya gini, akan datang Nabi Isa alaihissalam yang kedua kalinya, dan pada saat beliau datang maka semua ahli kitab akan percaya. Yang tadinya ditolak oleh pendahulu-pendahulu mereka, ketika kemudian mereka menunggu Mesias, mereka menemukan Mesias itu datang untuk yang kedua kalinya. Maka semua mereka akan beriman. Beriman apa? Beriman kepada pernyataan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Isa itu akan datang untuk yang kedua kalinya, dan tidak ada satu pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya. Kalau beriman kepada Isa alaihissalam, berarti kelak orang-orang ahli kitab ini akan mengimani Isa itu adalah nabi, Isa itu adalah rasul. Sehingga kata Allah, di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Nah, makanya di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau ini adalah hakim yang adil. Beliau akan datang menghakimi di akhir zaman nanti. Lantas kemudian dalam Al-Quran juga diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 116-117. Di situ dikatakan bahwasanya Allah menghakimi Nabi Isa. Apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk dirimu, mempertuhankan dirimu, selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, Maha Suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Makultulahum illama amartanibi. Aku tidak mengajarkan. Ya, kecuali yang kukatakan itu adalah mengajarkan mereka untuk menyembah engkau. Aku katakan kepada mereka, ani abudullah rabbi wa rabbakum, wa rabbukum. Itu yang aku ajarkan kepada mereka. Aku mengajarkan kepada Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.
Itu juga dikatakan dalam kitab Yohanes Maria, jangan kau menyentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, ilahku dan ilahmu. Maksudnya Tuhanku dan Tuhanmu. Itu sudah jelas itu. Nah, artinya bahwa pengakuan Yesus dan pengakuan Al-Quran itu sama. Sama-sama mengajarkan bahwa dia oknum ini mengajak Bani Israel untuk menyembah kepada Allah, Tuhannya Yesus dan Tuhannya Bani Israel. Ani abudullah rabbi wa rabbukum. Itu jelas itu, Bung. Jadi umat Islam tidak menunggu Mesias. Umat Islam sudah mengahami Mesias itu telah datang kepada Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ditolak oleh mereka, kemudian mereka ingin membunuhnya, diangkat ke langit. Setelahnya nanti dia datang, setelah mendekati kiamat, beliau datang lagi untuk kemudian mematahkan salib. Apa artinya? Mematahkan tanggapan bahwa dia itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mati di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia. Itulah yang akan dipatahkan. Iman seperti itulah yang akan dipatahkan. Makanya dikatakan dalam Yohanes 12 nomor 48, Bung, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka, perkataan itulah yang akan menjadi hakim mereka di akhir zaman. Jadi, ketika umat Islam dihakimi, Yesus datang sebagai hakim. Orang Kristen dihakimi, Yesus datang sebagai hakim. Umat Islam ditanya, kenapa engkau tidak mempertuhankan aku? Maka jawaban kita kemudian adalah, kami tidak mempertuhankan engkau karena engkau manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirimu sendiri, berkata pun tidak berasal dari dirimu sendiri, bahkan kedatanganmu bukan atas kehendakmu sendiri. Engkau adalah utusan Tuhan, tok. Bukan Tuhan. Maka umat Islam lolos dalam penghakiman itu. Ketika teman Kristen dihakimi, dasarnya Yohanes 12 nomor 48, barang siapa yang menolak aku, sorry masuk, tolong teman-teman jangan telpon nomor saya kalau saya lagi live, oke? Karena akan memutuskan jaringan saya. Jangan nelpon. Apalagi kalau cuma curhat. Ala Bang Suma, kamu kok makin hari makin ganteng. Udah, bullshit. Enggak usah yang kayak gitu-gitu. Jadi saya lanjut. Saya lanjut, saudaraku. Yohanes 12 nomor 48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu hakim, yaitu firman yang kusampaikan kepada mereka. Sekarang kalau Anda dihakimi, Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Maka apakah Anda hanya mengimani Yesus sebagai utusan tok? Atau Anda mengimani dia adalah jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan yang datang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia? Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Jadi umat Islam sekali lagi tidak menunggu Mesias. Kalau Mesias itu datang untuk yang kedua kalinya, berarti sudah dekat kiamat, detik-detik menjelang kiamat besar. Demikian sementara. Oke. Baik. Nah, mungkin ya sudah sangat detail yang disampaikan oleh Bang Suma mengenai ajaran atau materi yang disampaikan oleh Bang Suma ini. Memang secara harfiah memang itu yang dipaparan oleh Bang Suma itu sudah jelas dari segi pelajaran dari Bang Suma itu. Memang kalau di dalam Kristen ini memang keyakinan itu sudah ada di dalam Alkitab itu dia, makanya sampai sekarang ini yang begitu banyak Kristen di dalam dunia ini memang sangat akan bisa menjadi jadi polemik lah bagi keyakinan Kristen ini kalau mau dibahas mengenai Yesus. Kalau di dalam Islam kan memang Yesus itulah utusan, kalau di dalam Yahudi itu memang utusan. Nah, menyangkut keyakinan ini yang memang agak sedikit sensitif, Bang. Karena memang kalau sekedar hanya sebagai satu wacana atau sebagai satu bahan diskusi, saya pikir mungkin ini sangat luar biasa, kan mungkin akan menjadi satu pembenahan dalam diri, mungkin salah satu wacana atau sebagai penelitian seseorang yang mungkin yang bisa akan mengarah ke situ, bisa saja itu. Memang kalau di Kristen itu mereka ya berpatut kepada perjanjian baru.
memang dalam perjanjian baru. Dan sangat luar biasa ya, dalam segi keimanan ini, dalam kitab ini ada kesinambungan. Dari penjelasan Bang Suma ini ada kesinambungan dalam penyebutan tentang Allah ini. Nah, dalam Yahudi Elohim, ya sebenarnya di dalam Kristen itu ada penyebutan juga Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, ini yang menjadi polemik. Maka sampai sekarang pun itu menjadi salah satu fenomena yang mungkin secara signifikan itu ada perbedaan-perbedaan. Bahkan semua organisasi Kristen yang ada, khususnya saja di Indonesia, ini menjadi polemik. Yang sampai saat ini masih menjadi satu bahan wacana, apa namanya, konsep atau diskusi yang belum kelar-kelar. Ya, bahkan mengenai baptisan. Ya, salah satunya unsur kepercayaan ini tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Kalau Islam memang sudah jelas dari dulu, memang kalau Yesus itu memang sudah memang polemik, yaitu Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kalau dalam Kristen ini sudah ada beberapa macam apa namanya organisasi, aliran-aliran di dalamnya itu ada lain juga yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi sebenarnya kalau di dalam Matius itu sana, di dalam Matius pasal 28 sudah disebut satu hakikat itu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu yang menjadi satu polemik. Jadi ada tiga ini tapi satu. Makanya tiga, bisa dikatakan tiga dimensi. Kalau satu gambaran ada tiga dimensi, ada luar, dalam, tengah. Mungkin seperti itu. Tapi ya seperti manusia ini tubuh, jiwa dan roh. Makanya ini satu pertanyaan, bahkan semua agama Kristen ini yang bagian bermacam-macam aliran, ya itu menjadi satu pertanyaan. Nah, kalau Allah Bapa ini adalah Allah ini yang pencipta, Allah Anak ini dalam pelajaran atau dalam biblika, apa namanya, hermeneutik secara akademik Kristen ini Allah Anak yaitu Yesus, sedangkan Allah Roh Kudus adalah itu penghibur yang ada dalam dunia ini. Nah, itu yang dijelaskan dan diajarkan bahwa fungsinya itu Allah Bapa sang pencipta, Allah Anak ini sang penyelamat. Kalau saya selalu istilah kata, saya selalu katakan, saya kemarin salah sebut soteriologi, sebenarnya soteriologi. Jadi saya sebut soto, padahal soteriologi. Karena penyebutan katanya aja, jadi saya salah. Makanya sebenarnya soteriologi itu penyelamatan. Makanya sampai dunia ini, dalam Kristen pun ada banyak ajaran. Yang herannya sampai sekarang ya, fine-fine gitu dalam agama Kristen ini. Fine-fine artinya begini, apa namanya, mereka jalani dengan keyakinan itu tersebut. Ya mungkin begitu. Baik, terima kasih atas paparan saudara. Jadi gini, Bung, bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, firman pencipta langit dan bumi, adalah kebenaran yang terkandung di dalamnya, yang seketika itu diwahyukan tanpa ada penyelidikan, tanpa ada penelitian, tanpa ada unsur daftar pustaka, tanpa ada kunjungan museum atau kajian terhadap Taurat atau kajian tentang Injil atau kajian terhadap kitab-kitab sebelumnya. Tapi seketika diwahyukan, kebenarannya mutlak absolut, tidak bisa terbantahkan. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Ma'idah, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal ladina qalu inna nasara ahasna mithaqahum panasu hazzam mimma zukkiru bih fagharaina bainahumul adawah wal bagda'a ila yaumil qiyamah. Nah, orang-orang yang mengaku dirinya dan mengatakan dirinya itu adalah sebagai pengikut Nabi Isa, atau mengaku dirinya kami ini adalah orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang diperingatkan kepada mereka. Maka, kata Allah, kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Nah, ketika saudara mengatakan di internal Kristen belum final, ya tentang sosok Yesus, tentang konsep ketuhanan, ini Tuhan sudah mengatakan 1400 tahun silam bahwa kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat.
Padahal sama-sama ngaku Kristen, Katolik, Protestan, kitabnya sama. Tetapi mereka tidak mampu kemudian untuk duduk bersama menyembah kepada esensi yang sama. Ada yang mengatakan dia hanya Tuhan, ada yang mengatakan dia hanya manusia, ada yang mengatakan dia inkarnasi manusia, 100% manusia, dan seterusnya. Berbagai macam. Dan ini kita lihat saban hari ribut-ribut antar mereka. Inilah bukti kebenaran Al-Quran ini. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tahu bahwa orang-orang ini bermusuhan, orang-orang ini saling membenci, meskipun mereka kelihatan akur, tetapi dalam konsep iman, konsep ketuhanan, mereka bertentangan, mereka bermusuhan satu sama yang lain. Ini adalah bukti bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah wahyu dari Sang Yang Maha Melihat, Sang Yang Maha Mendengar, Sang Yang Maha Tahu. Allah tahu mereka bermusuhan. Kenapa Allah itu melihat hati manusia? Dan kita lihat hari ini bagaimana seorang Kristen dengan Kristen lain dalam satu komal yang sama bertengkar, cakar-cakaran satu sama lain. Ini semakin membuktikan kebenaran Al-Quran. Sehingga kami umat Islam itu mengakui dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu benar-benar mutlak absolut adalah firman Tuhan, firman pencipta langit dan bumi. Kemudian, kalau dipermasalahkan mengenai penyebutan nama Tuhan, kita harus memahami bahwasanya keturunan Abraham itu memiliki tiga bahasa. Ibrani, Aramaik, dan juga Arab. Tiga bahasa ini adalah bahasa yang digunakan oleh Allah, oleh Tuhan untuk berfirman. Kemudian kita lihat di dalam Keluaran 6 nomor 3. Apa yang diterangkan di sana? Aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi tentang namaku, aku belum menyatakan kepada Ibrahim atau Abraham. Wa era el Abraham, el Ishak, wa el Yakub, saya menyatakan diri kepada mereka, tetapi namaku, ya, namaku, aku belum menyatakan kepada mereka. Usemi yothevave lo naudati. Aku tidak menyatakan, aku tidak memperkenalkan. Saya tidak perkenalkan nama itu kepada mereka. Apa nama itu? Yothevave. Nah, kalau ini data betul bahwa nama pribadi Tuhan itu adalah Yothevave atau yang mereka sebut dengan Hashem, faktanya di dalam Kejadian 12. Kejadian 15 nomor 2. Di situ terang sekali dikatakan Wayomer Avram Adonai Yothevave Matifenu. Artinya sepelu. Artinya bahwasanya Abraham di dalam kitab Kejadian 15 sudah memanggil sebutan Yothevave. Tetapi di dalam Keluaran 6 nomor 3, di situ dikatakan aku belum menyatakan namaku kepada Abraham dengan nama Yothevave. Berarti Yothevave ini bukan nama pribadi. Kenapa? Karena Abraham sudah memanggil sebutan Yothevave di dalam Kejadian 15 nomor 2. Artinya Yothevave itu hanya gelar, bukan nama pribadi. Berarti Tuhan belum mengatakan, belum memperkenalkan nama pribadinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nanti setelah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau kemudian memperkenalkan diri, yaitu innani anallah la ilaha illa ana. Dan itu juga dinyatakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Saya kira begitu, Bung. Ya, panjang lebar kita menerangkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ruang bagi teman-teman di bawah atau yang mendengarkan ini sebagai edukasi, baik untuk saya pribadi utamanya dan kepada teman-teman yang lain. Silakan ditanggapi Bang Handi, silakan masuk, atau Bang Sidik dan Dinda, Bunda Rahma, dan juga Kores. Assalamualaikum Burunda, Ahli Sidik, Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diarahkan dulu Bang Nelson, mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Silakan. Habis itu diambil alih, Dek. Sip. Habis menyampaikan langsung asyhadu aja ya, Nelson. Setuju mulu dari tadi Gurunda. Oi. Sen, Nelson. Oi. Kira masih ngomong. Lanjut kalau masih ngomong. Sudah. Silakan, Pak Nelson. Ya, jadi begini ya. Memang ya penyebutan nama Allah ini karena di dalam
perjanjian lama itu dikenal dengan Elohim itu. Makanya tadi ketika Bang Suma menjelaskan itu, penyebutan itu sebenarnya yang tadi Abang Suma katakan itu hanya sebagai gelar. Sedangkan kalau di dalam Kristus itu sudah dinyatakan di dalam Yohanes pasal 17 itu, namamu yang kuberikan, namamu itu yang kau berikan kepadaku. Nah, itu yang menjadi polemik itu. Nah, makanya secara materi atau kajian ini yang menjadi polemik atau menjadi salah satu diskusi yang dimana akan tidak akan kelar dengan keyakinan Kristen ini. Tapi saya tidak tahu kalau dengan keyakinan Yahudi ini, karena Yahudi tetap meyakini bahwa itu adalah Elohim. Dimana ketika Musa bertanya, siapakah yang kau Tuhan? Aku adalah aku. Ya, aku adalah aku. Ya, mungkin itu yang dikatakan dalam perjanjian lama itu dalam Keluaran pasal 3 ya. Ketika ada percakapan antara Musa dengan Allah itu. Makanya dia tidak menyatakan bahwa namanya, siapakah namamu. Cuma karena nama ini, nama Allah ini kan begitu saklar, artinya begitu berkuasa, sehingga tidak bisa dikatakan. Sehingga dia sampaikan kepada Musa. Nah, sedangkan di dalam keyakinan imannya Kristen, itu sudah dinyatakan di dalam Yohanes pasal 17 itu. Mungkin kalau saya salah ya saya mohon maaf ya, karena ada Kristen-Kristen yang lebih pintar daripada saya, karena takutnya mereka bilang saya bodoh ya, tidak masalah, saya juga belajar. Dari materi yang dikajian ini disampaikan oleh Bang Suma, ini semua sudah ada di dalam Alkitab. Termasuk yang disebut oleh Bang Suma tadi dalam perjanjian lama itu sangat luar biasa. Itu paparan yang secara kajian materi itu secara sistematis, akurat ya, itu perlu, memang itu saya mengerti, saya paham sekali. Cuman yang saya menjadi pertanyaan itu menjadi satu polemik secara signifikan, secara pribadi dalam pikiran saya, itu penyebutan Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Nah, kalau Allah Bapa mungkin tadi yang dikatakan oleh Bang Juma itu tentang Yod Hafifa itu. Nah, tetapi yang tentang Allah Anak ini, Allah Anak ini, makanya itu yang menjadi permasalahan bagi agama Kristen ini. Bahkan masih banyak perbedaan itu. Nah, kemudian lanjut lagi ke, ada lagi sambungan lagi ya, ini mungkin di luar dari topik ini yang ada. Nah, kalau di dalam Yahudi itu hari Sabat itu hari Sabtu. Nah, sedangkan di dalam Kristen juga itu ada, itu Advent. Advent itu hari Sabtu. Apakah Advent ini termasut mereka mengikuti hukum Taurat, atau mereka termasut agama yang mengikuti aturan hukum Taurat atau Yudaik? Karena kalau mereka mengikuti hari Sabat itu, berarti apakah mereka mengikuti ajaran hukum Taurat itu yang disampaikan oleh Musa? Jadi kalau saya tidak tahu apakah ini, saya cuma hanya sebagai pertanyaan, karena kalau kami yang Kristen biasa itu ibadah hari Minggu tidak masalah, ibadah hari Sabtu tidak masalah, ibadah hari Kamismu juga tidak masalah, yang penting menyebut tentang Tuhan. Nah, ibadah hari Senin pun tidak masalah. Tapi kalau di dalam hukum Taurat ini kan hari Sabat saja, kuduskanlah hari Sabat itu. Sedangkan hari Sabat itu cuma hari Sabtu. Nah, apakah di hari-hari lain itu tidak dikuduskan atau cuma hari Sabat doang? Kalau seandainya cuma hari Sabat yang dikuduskan cuma hari Sabtu, berarti cuma hari Sabtu itu yang dikuduskan. Berarti hari Sabtu saja yang kudus. Berarti Senin, Selasa, dan seterusnya. Minta maaf, ini cuma hanya sebagai jadi jangan sampai saya salah, ini cuma hanya bertanya. Berarti tidak kudus begitu maksudnya, ini saya hanya bertanya. Bukan berarti saya berkata hari Kamis Jumat satu itu tidak kudus. Jumat atau Kamis tidak. Karena saya punya pandangan kan tidak masalah kita kuduskan hari Senin. Itu bisa juga disebut Sabat.
atau hari Selasa juga bisa juga disebut Sabat, karena bisa kita kuduskan tahu nama Tuhan. Kan kita kuduskan Tuhan kan di mana nama-nama hari apapun, mau hari Jumat atau mau hari Senin atau Selasa atau Kamis, bisa saja kita kuduskan dia. Makanya ini kan satu pertanyaan secara manusia. Apakah kita kuduskan nama Tuhan itu cuma hari khusus atau hari Senin bisa, hari Selasa bisa? Kalau mengikuti dari hukum Taurat ini. Oke, lanjut, Pak. Gurunda mana? Isa ya? Lagi bikin kopi kali. Silakan. Lanjut Bang Kores, silakan. Oh, oke. Okay. Jadi Keluaran 20 nomor 8 itu dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat gitu. Kenapa? Di 9-nya dijelaskan Nelson. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh, yaitu hari Sabtu, Tuhan ilahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan pun gitu. Jangan melakukan sesuatu pekerjaan pun. Nah, Yahudi sebagai pemilik kitab yang sah itu tahu kata yang digunakan pekerjaan itu. Misal gue cariin ya. Pekerjaan itu dalam Yahudinya tunggu. Itu di mana Keluaran 20:10 ya. Berarti Exodus. Keluaran. Iya betul dong, 20 10. Nah, di sini dikatakan begini. Melakah. Ini apa namanya? Jamaknya Melahot. Makanya dalam Yahudi itu ada 39 Melahot atau 39 Melahot gitu. Nah, jadi Melakah itu pekerjaan, bukan pekerjaan kantor atau pekerjaan apapun, tapi memang benar-benar pekerjaan yang ada gerakan badan gitu, yang terkait dengan kehidupan sehari-harinya Yahudi. Nah gitu, itulah nanti dijelaskan 39 Melahot itu apa aja. Misalnya pekerjaan lapangan, pertama itu nggak boleh, kerja lapangan itu nggak boleh, nabur nggak boleh, ngebajak nggak boleh, nuai nggak boleh, ngumpulin sama ngiket itu nggak boleh, karena itu bagian dari pekerjaan. Ngirik itu kulit ikan biasanya, itu nggak boleh. Nampi nggak boleh, milih-milih itu nggak boleh. Makanya Yahudi itu kalau misalnya dia beli caca atau permen caca kan warnanya beda-beda tuh. Nah itu Sabat itu nggak boleh sama sekali dimakan. Kenapa? Karena warnanya beda-beda. Terus nggak boleh nyampur kayak gitu loh. Karena nanti takutnya akan memilih gitu. Nyaring nggak boleh, nguleni nggak boleh, ngebakar nggak boleh. Terus bikin misalnya pekerjaan yang membuat bahan-bahan. Apa misalnya nyukur nggak boleh. Bersih-bersih nggak boleh. Nyisir nggak boleh. Nyelup kayak misalnya kita jeans ngewantek. Nah itu nggak boleh. Ngemintal benang nggak boleh. Ngerenggangin benang nggak boleh. Nah segala sesuatu yang terkait sama itu tuh jadi nggak boleh jadinya. Bikin lingkaran nggak boleh. Nenun nggak boleh. Misahin benang nggak boleh. Bikin simpul nggak boleh, ngelepasin simpulnya juga nggak boleh. Ngejahit nggak boleh, ngerobek nggak boleh. Lu bayangin itu. Banyak banget yang nggak boleh ya. Belum nanti, banyak banget ini ada membuat tirai kulit, nangkep, nyembelih, ngulit, nyamak kulit, ngehalusin kulit, bikin garis, motong, itu nggak boleh juga. Menghapus, menulis, nggak boleh. Menaikkan dan menjatuhkan tabernakel, itu udah nggak ada ya. Menghancurkan atau membangun nggak boleh. Sama madamin api gak boleh, nyalain api gak boleh, mukul palu gak boleh, bawa-bawa barang gak boleh. Beuh. Susah bre jadi Yahudi gitu. Nah terus kalau dibilang Advent itu jatuh ke dalam, itu apakah bisa disebut Yahudi juga karena dia menguduskan Sabat? Apakah sesuai kriteria Sabat tersebut dengan para tua-tua Yahudi yang sudah menetapkan? Apakah sesuai kayak gitu? Kan gak boleh gitu. Nggak boleh ngarang dari sana gitu. Advent Sabtu mereka apa coba, masih keluar rumah, masih bawa kendaraan, masih menyalakan lampu, masih menggunakan handphone, itu nggak boleh. Masih menggunakan kantong baju, itu sebenarnya nggak boleh loh. Makanya alhamdulillah ikhwan kita itu ada
di dalam agama yang rahmatan lil alamin menyempurnakan kitab-kitab terdahulu Islam gitu. Jadi nggak perlu kita yang begini-begini, nggak perlu. Terus apa tadi ya? Terus bisa saja kan hari Kamis kita kuduskan gitu. Ya tergantung ngambil kebenarannya dari mana. Apakah mau dari asumsi pribadi atau dari perkataan Tuhan? Kalau perkataan Tuhannya udah Sabat, Sabat itu artinya hari Sabtu, hari ketujuh, hari terakhir. Ngapain mau ditafsir-tafsir lagi kan gitu, kawanku. Itu sih kalau bicara hukum Yahudi. Sama ini ya. Itu benar banget Gurunda, di dalam Kejadian 15 nomor 2, Wayomer Abram Adonai Yotvevaveh. Kemudian Adonai Yotvevaveh berkata kepada Abram gitu. Nah, di sini di Keluaran 6 nomor 3 dikatakan, tunggu. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Ilah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Yotvevaveh aku belum menyatakan diri. Benar berarti ketika Abram sudah ngomong Yotvevaveh, kemudian di sini disebutkan Abram belum pernah tahu nama Tuhan yang asli, maka Yotvevaveh hanyalah gelar gitu. Thank you. Oke. Jadi ya begini maksud saya tadi, bukan berarti ya saya bilang bahwa Yudaisme itu salah, tidak. Saya cuma hanya, bukan saya asumsi juga. Sebenarnya ini satu buah pemikiran saja. Mengapa kita ini menjadi satu pertanyaan, apakah hari-hari lain kita tidak bisa kuduskan Tuhan walaupun itu perintah? Itu perintah. Karena memang itu adalah satu perintah yang tercatat dalam Pentateuch atau hukum Torah, itu berarti adalah kitabnya Yahudi. Nah, sedangkan kalau umat muslim kan juga kan beribadah itu pada hari Jumat. Iya kan? Nah, kalau kita ikuti secara hukum Taurat kan tidak bisa juga, karena itu adalah kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi itu percaya apa yang disampaikan oleh hukum Taurat itu harus mereka lakukan. Tadi yang Abang sudah jelaskan satu persatu mengenai tidak bisa melakukan apa-apa, memang betul itu. Nah, saya juga banyak diskusi dengan apa namanya agama Advent, ya dari aliran Advent ini mereka juga menjelaskan begitu, sudah banyak. Cuman yang satu menjadi buah pemikiran saja, menjadi satu pertanyaan, kalau memang itu adalah perintah Tuhan, tapi kan di dalam dunia ini kan seluruh umat manusia ini kan begitu banyak, ya kan, seluruh umat manusia begitu banyak. Waalaikumsalam. Nah, apakah dari agama-agama lain, ada beberapa macam agama dalam dunia ini, ya salah satunya Buddha, Hindu. Nah, apa mereka tidak melanggar perintah Tuhan? Ya, kalau dalam perintah Tuhan kan kuduskan hari Sabat itu, berarti termasuk kami yang Kristen ini juga, yang sebagian ini aliran dari di luar dari Advent, berarti tidak menguruskan hari Sabat itu. Makanya itu yang menjadi satu buah pemikiran. Saya bukan mengamsum sih, tapi sebagai satu bahan pemikiran saja. Loh, dalam Alkitab kan sudah mengatakan bahwa harus menguruskan hari Sabat itu. Walaupun memang itu semua ada dia punya peraturan-peraturan dari bangsa Yahudi itu, secara tradisi itu. Nah, makanya itu kalau kita mengikuti perintah Tuhan, nah ini tadi kita dalam perjanjian lama Tuhan memerintahkan bahwa harus kuduskan. Nah, sedangkan dalam Kristen ada yang hari Minggu, ya kan? Hari Minggu. Oi, Cross, jadi kebiasaan lau ih, mute dulu Cross. Jadi oi, Cross. Oi, sudah ada aku turunin. Begu ganjang. Oi, Horbo, Birongon, lanjut. Jadi permasalahan itu. Jadi bukan berarti saya katakan bahwa apa kita harus ikuti kalau kuduskan. Ya memang kalau di Kristen ini hari Minggu. Nah, apakah di luar dari hari lain bisa enggak diselamatkan atau bisa enggak disebut menguduskan Tuhan? Memang makanya saya kan ingin bertanya itu. Nah, kayak di kalau di Muslim kan hari Jumat. Nah, itu apakah menguduskan Tuhan atau tidak?
Karena kan disebut kalau di dalam Yudaisme itu hari Sabat, hari Sabat itu hari Sabtu. Nah, kalau Kristen hari Minggu. Makanya itu adalah satu pertanyaan yang memang luar biasanya itu yang di dalam diri manusia ini. Kitab lain katakan begini, kitab lain mengatakan begini. Makanya kenapa ada ateis, ya you know? Kenapa ada aliran-aliran lain? Makanya sampai sekarang ini ya seperti ini. Kristen apa aliran Pentakosta lain, ya aliran yang itu juga lain, Advent juga lain. Makanya itu. Ya kalau mungkin ya ini secara nalar ya mungkin enggak nyambung lah ya. Ya mungkin bisa dikatakan enggak nyambung, tapi ini hanya sebagai satu buah pikiran saja. Karena kan buat satu pertanyaan kan, kan kuduskanlah hari Sabat. Itu saja. Nah, posisinya gini, ketika dibawa ke Islam, kenapa Islam Jumat kalau gitu? Ya karena kami nggak ada yang keturunan Efraim, Manase, Isakar, Zebulon, Lewi, Yehuda gitu. Ya kami ini kaum muslimin gitu, yang membawakan perjanjian terakhir, yaitu Al-Quran. Itulah kenapa dalilnya ada gitu. Allah memerintahkan kami untuk menyemarakan hari Jumat. Dan setelah menyelesaikan ibadah hari Jumat, maka kita bertebaran di dunia ini dengan membawa kebaikan kepada sesama. Itulah hari Jumat bagi kami gitu. Ada dalilnya gitu. Jadi ada dalilnya, kemudian itu dari Tuhan, ya. Tung saya potong. Jadi maksud saya gini, Bang. Minta maaf ya kalau saya salah. Jadi apakah di hari selain di hari Jumat, apakah hari Senin bisa enggak? Nah, itu bisa gua jawab, bisa enggak, bisa tidak. Kenapa bisa begitu? Tergantung apakah Tuhan memberikan hari baru untuk kalian gitu. Apakah yang kalian imani mengkuduskan salah satu hari itu datangnya dari Tuhan atau dari inisiasi pribadi, inisiatif pribadi gitu. Kayak gitu. Karena yang diperintahkan Tuhan itu fokus untuk Sabat ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekian dulu ya live-nya hari ini. Nanti kita akan lanjut kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.